pintu depan langsung mengantri ya untuk macet. Apa demi apa? Internet berusaha masuk untuk mengatur yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan pastinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita update lagi Senin pagi yang ada di Perahan Kertasono dan saya akan sedikit berbagi informasi kepada kalian. Dan di teman kita ini adalah bus Harapan Jaya ya, barusan tiba dari arah Trenggalek. Dia akan menuju ke arah Surabaya via tol non ekonomi. Dan ini masih masukkan penumpang ya di pintu depan. Dan bus Harapan Jaya pun berangkat menuju ke arah Surabaya via tol. Oh, masih ada tambahan penumpang ya di depan. Dan berangkat semoga selamat sampai tujuan. Dan inilah ya di depan kita para calon, para penumpang. Mereka harus bersabar menunggu kedatangan bus berikutnya. Dan dari kejauhan ada bus Bagong via tol datang. Ini dia. Tiba di Perahan pukul 6:25. Wow, full. Di dalam sudah full. Ini bus Bagong 7916. Dan langsung beranjak para penumpang. Pintu depan langsung mengantri ya untuk masuk. Satu demi satu penumpang masuk dalam bus. Di pintu belakang juga mengantri ya. Masih menurunkan penumpang ya di sini. Ini adalah bus Bagong via tol yang akan menuju ke arah Surabaya. Bisa kita lihat ya di dalam. Full. Pintu depan masih mengantri untuk masuk ke dalam bus. Dan ini dia, kernet bus mengatur ya, seperti biasa. Yang di dalam untuk bergeser lebih ke tengah agar penumpang bisa naik. Ini yang pintu depan. Satu demi satu masuk ke dalam bus. Pintu belakang masih mengantri ya untuk masuk. Ini dia. Dan tiba bus Sugeng Rahayu 7547. Ini ya dari arah Yogyakarta yang akan menuju ke arah Surabaya via arteri atau bawah ya ini. Kelas ekonomi. Dan menurunkan beberapa penumpangnya di Perahan Kertasono. Nanti kon munggah mas, tengah lagi mas, kon geser mas. Dia kernet bus masih berusaha mengatur ya. Dalam untuk bergeser ke sebelah tengah karena di tengah masih longgar ya. Ini nanti kalau bergeser ke tengah, yang pinggir pintu ini bisa naik. Ini kernet berusaha masuk untuk mengatur yang bagian dalam ya dari bus Bagong ini. Untuk bergeser ke lebih tengah sini ya, karena numpuk di pintu depan ya, di pinggir pintu, dan di belakang juga numpuk ini. Ini harusnya yang tengah bergeser supaya yang pinggir juga bisa lebih maju. Dan bus Sugeng Rahayu bersiap melanjutkan perjalanan menuju arah Surabaya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan bus Bagong pun bersiap. Ini dia. Semoga selamat sampai tujuan.